Oke teman-teman, kembali lagi di F Channel. Kali ini kita kedatangan MP3 player yang kata yang punya tidak menyala tapi tidak mengeluarkan suara. Oke, langsung saja kita coba. Iya, nyala tapi tidak mengeluarkan suara. Oke, langsung saja kita bongkar. Oke, pertama-tama kita cek speakernya menggunakan multimeter dikali satu. Kita cek apakah ada bunyi dot. Kalau ada bunyi dot berarti speakernya normal. Ini yang ada tulisan SPK ini. Speakernya normal ya teman-teman. Ada bunyi sama sekali. Oke, kita coba ganti IC amplinya. Ini dia IC amplinya. Kodenya adalah LTK5128 ya teman-teman. Coba kita lepas dulu, coba kita ganti. Kita solder. Kita lumuri timah seperti ini. Kemudian sebelahnya juga. Sudah terlepas, kita rapikan dulu kapasitor yang mau lepas ini. Oke, sudah saya carikan gantinya, ini dia. Selanjutnya kita pasang. Pasang pelan-pelan. Sisihkan kaki-kakinya.
kita kunci satu persatu kakinya pelan-pelan, jangan sampai ada yang menempel. Oke, sudah terpasang. Selanjutnya kita tes sambil dicas. Mungkin baterainya juga lowbat. Kita tes. Nyalakan bluetoothnya. Ini. Coba kita matikan, kita nyalakan, matikan, nyalakan. Normal ya teman-teman. Sekian video ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Sampai berjumpa di video selanjutnya.